وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجيب لها. اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق قَوْمٌ يَعْلَمُونَ. آيات berikutnya juga. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. استمر، آيات berikutnya. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال المفسرون، قال بعض المفسرين: الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بأوصافه المذكورة في كتبهم مثل معرفتهم أبنائهم وإن فريقا منهم مثل معرفتهم أبناء. Kalau misalnya tanpa harful jarba berarti ma'rifatihim abna'ahum. Itu abna'ahum. Hamzahnya di atas nabrah atau dia, coba lihat tulisannya. Iya, abna'ahum kok kayak gitu. Mithlu ma'rifatihim abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna as-sidqa wa thubutu awsafih Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala: alladhina atainahumul kitab. الذين آتيناهم الكتاب الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى. Berarti ini الذين آتيناهم الكتاب. Allah berikan sifat untuk mereka, yaitu sifat telah diberikan pada mereka Alkitab. Dan Alkitab yang dimaksud adalah At-Taurat dan Al-Injil.
Maka di sini berarti Alkitab di sini dia bukan am, walaupun lafalnya am, tapi maksudnya khas, yaitu Taurat dan Injil. Dan alladzina zini, orang-orang tersebut diketahui golongan Yahudi dan Nasara. Ditafsirkan oleh para ulama, mereka adalah ahbar al-Yahud dan ulama al-Nasara, berarti petingginya. Karena memang intinya di mereka gitu. Sementara awamnya itu muqallidun terhadap ahbar al-Yahud dan ulama'nya Nasara. Tapi alladzina atayna al-kitab ya'rifunahu, yani ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau di situ ya'rifuna anna Muhammadan gitu. Ya. Ya, mengenal dia, yaitu Nabi kita alaihi salatu wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum. Tafsirnya ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi awsafihi al-madhkurati fi kutubihim. Bagaimana mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Caranya dengan membaca kitab mereka, karena hal-hal tersebut sifat-sifat Nabi dan karakternya termazkur, termaktub di kitab-kitab mereka. Jadi dari situ pengetahuan mereka tentang Nabi kita alaihi salatu wasallam. Mithla ma'rifatihim bi abna'ihim. Mithla ma'rifatihim bi abna'ihim. Sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Di sini teksnya mithla ma'rifatihim bi abna'ihim. Kalau di situ gimana? Dengan bi. Mithla ma'rifatihim bi abna'ihim. Kalau dia mithla ma'rifatihim abna'ahum. Dua-duanya enggak masalah. Jadi ayo. Ayo Rexi. Nyala sendiri AC-nya. Ayo. Iya. Ada penunggunya nih. Iya. Kayaknya tahu kalau misalnya Anda pakai ini masuk angin. Tolong dimatiin dong ini. Masuk angin nanti dari belakang soalnya angin. Biar cukup itu aja. Iya. Ma'rifatihim abna'ahum. Ahsan. Jazakallahu khair. Tapi kalau misalnya ma'rifatihim bi abna'ihim, abna'i, i-nya ini hamzahnya ala nabrah. Seperti sini. Kalau di situ ma'rifatihim abna'ahum, hamzahnya mustaqil gitu, enggak di atas nabrah. Mithla ma'rifatihim bi abna'ihim. Jadi seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri. Namanya pengetahuan seseorang tentang anaknya itu pengetahuan yang betul-betul detail ya, sampai mengetahui ciri yang tidak diketahui oleh tetangga, baik karakternya, karakter fisiknya ataupun karakter akhlaknya. Kemudian Allah teruskan, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya fariqan minhum, firqah dari mereka, sebagian dari mereka, golongan minhum, minhum di sini kembali ke siapa? Kembali ke Yahud wa Nasara. Iya, tapi di dalam ayat ini kembali ke alladzina ya. Wa inna fariqan minal ladzina atainahumul kitab. Ini menunjukkan alladzina atainahumul kitab. Lihat di sini susunannya, Allah taala mensifati orang-orang yang dia berikan Alkitab, yaitu mensifati ahbar dan ulama Yahud Nasara. Mereka secara komplit umum semuanya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Nah, kemudian Allah taala rincikan fariqan minhum. Fariq berarti apa? Segolongan dari orang-orang petinggi Yahudi dan Nasara itu. Ngerti enggak ikhwan di sini? Jadi ada kelebihan umum dan ada pengecualian. Jadi orang-orang yang Allah berikan Alkitab, yaitu petinggi Yahudi Nasara, semuanya mereka mengenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Karena ada di Alkitab mereka. Wa inna fariqan minhum. Nah, kemudian sepotong dari mereka, sebagian dari mereka, sekelompok dari mereka, ngerti enggak? Sekelompok dari mereka ya la yaktumunul haqq wa hum ya'lamun. Menyembunyikan kebenaran padahal mereka
mengetahui, wa hum ya'lamun, waw di sini haliyah, yaitu keadaan mereka mengetahui kebenaran. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, di sini wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamuna sidqahu wa thubuta awsafihi. Ya, mereka mengetahui kebenaran beliau alaihi salatu wasalam dan ketetapan karakter-karakter beliau. Jadi mereka semua punya ilmu, yaitu ahbar Yahud dan juga ulama Nasara punya ilmu semuanya tentang eksistensi Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifatnya. Tapi sebagian dari mereka tidak mengikuti apa yang mereka ilmui, gitu loh. Ya, ada nggak di antara petinggi Yahudi atau Nasara yang kemudian mengamini ilmunya dan mengamalkan ilmunya? Ada. Tapi di sini Allah Ta'ala berarti konteksnya menjelekkan fariq tersebut. Yang kadang-kadang di ayat-ayat lain Allah mutlakkan firqah tersebut menjadi kemutlakan Yahudi dan Nasara, begitu saja. Ya. Karena aghlabiyah dari mereka, kebanyakan dari mereka seperti itu. Semuanya mengetahui tentang kebenaran Islam, orang-orang petinggi Yahudi Nasara. Dan ini juga merupakan khabar bahwasanya hatta permusuhan ulama dari Yahudi atau Nasara sampai zaman ini, melainkan pasti di hati mereka ada keyakinan akan kebenaran Islam. Itu Allah Ta'ala isyaratkan tanpa harus kita menelisik kalbu mereka, tapi sudah diisyaratkan itu tradisi yang berlaku dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang. Itu akan selalu begitu. Ya, makanya mereka paling membenci orang-orang Islam dan paling antipati. Dan betapa banyaknya, semakin pendengki mengetahui kebaikan yang didengki, semakin dia membenci. Maka kalau kita lihat, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Engkau akan menemukan yang paling keras perlawanannya terhadap orang-orang iman adalah Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik. Yahudi nama, maksudnya nama ras dan agama. Alladzina asyraku sifat. Ya kan? Mana yang lebih banyak, Yahudi atau alladzina asyraku sekarang? Alladzina asyraku. Dan kita lihat orang-orang berbuat syirik itu paling benci dakwah sunnah, paling benci tegaknya Islam. Dan mereka pengen membangkitkan kenusantaraan karena banyak berbuat syirik, dan paling benci mereka terhadap dakwah Islam sebenarnya. Tapi semakin mereka membenci itu menunjukkan semakin mereka sebenarnya mengetahui bahwasanya ini yang hak. Tapi karena ada nasib dari dunia dan juga merasa pede dengan akhiratnya, makanya kata mereka, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Yaitu lihatlah orang-orang yang Allah berikan nasib bagian dari Alkitab, kemudian dia ajak, ayo kita beramal dengan kitab tersebut, mereka kemudian berpaling. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa ghurrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Itu disebabkan mereka berkata apa? Kita enggak bakal disentuh neraka kecuali beberapa hari toh. Itu kata orang Yahudi itu. Kemudian wa ghurrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Apa yang mereka buat-buat dari kedustaan itu telah menipu diri mereka sendiri. Jadi semakin orang-orang yang memang punya ilmu tapi mereka berdusta dengan ilmunya tersebut, semakin berdusta, semakin mereka jauh dari kebenaran walaupun mereka mengetahui kebenaran tersebut. Oke, di antara penghalang taufik dari Allah Ta'ala adalah tidak mengamalkan apa yang diilmui. Itu penghalang taufik dari Allah. Dan di sini lihat, la yaktumunul haqq wa hum ya'lamun. Ini dua hal yang kontras sebenarnya. Kitmanul haqq tapi ilm terhadap hak tersebut, gitu. Sesuatu yang kontras. Jadi aneh, kenapa kitmanul ilm sementara ilm itu maklum? Gitu loh. Antum tahu di situ ada sumur, ada orang mau lewat. Kenapa antum pura-pura enggak tahu kalau di situ ada sumur, gitu kan? Apa-apa lubang lah dan semisalnya gitu. Ya. Jadi ini sangat kontras. Sangat kontras. Apa ini tentang agama? Taib. Jadi itu ayat 146. 147, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Fadl iqra al-tafsir. Wa qala alladhi anzala ilayka ayyuhan nabiy wal haqqu min rabbika fala takunanna minash shakkin fihi. Taib, ahsanta.
Al-Haq sama situ. Ada lagi situ. Wa hadza wa in kana khitaban lirrasul. Oh gitu. Di sini enggak ada. Enggak ada. Masyaallah tuh. Syad. Yang mahfuz ini. Ini cetakan Saudi, Ustaz. Cetakan majanya Surabaya ini. Besar itu. Ini juga muqaddim Dr. At-Turki lagi, Dr. Saudi ini. Apa? Oh, Mesir ini. Wah. Ini Irak malah. Masya Allah. Jangan-jangan ini yang marjuh ini. Ayo coba wa hadza wa in kana khitab. Wa hadza wa in kana khitaban lirrasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa muwajjahun muwajjahun lil ummah. Jadi alladhi anzala ilayka ya Muhammad itu di surah Al-Haq. Jadi di antara sifat untuk Al-Qur'an atau nama untuk Al-Qur'an adalah Al-Haq. Ya, jadi Al-Haq di antara nama Al-Qur'an. Al-Haqqu yaitu Al-Munazzalu yaitu Al-Qur'an min Rabbik min Allah Ta'ala. Fala takunanna minasy-syakin fihi. Mumtarin yaitu syakin. Maka janganlah kamu takunanna berarti khitabnya untuk satu orang yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nasaknya juga sama al-haqqu min rabbika. Mukhatabnya satu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min rabbika anta ya Muhammad. Fala takunanna anta. Ya tahu-tahu dia khitabnya Muhammad karena nun nan la takunanna itu mukhatabnya wahid. Kalau mufrad ya. Kalau misalnya berjamaah kan fala takununna. Nah di sini fala takunanna minal mumtarinja la tashukka fi. Jangan kamu ragu terhadap Al-Qur'an tersebut. Karena dia adalah al-haq. Hadza wa in kana khitaban li Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi imrahnya untuk umat gitu ya. Nah, di sini al-haq min rabbik. Ini khabar. Fala takunanna minal mumtarin. Ini adalah nahi. Ya. Insya maksudnya al-haq min rabbika khabar. Fala takunanna minal mumtarin insya. Dan diantara sisi balaghahnya adalah antum ketika suatu pembahasan diawali dengan khabar kemudian diakhiri dengan insya maka orang lebih menerima. Ya, ini diantara teknik untuk mengambil ibrah gitulah. Kayak misalnya di sana ada buaya maka hati-hatilah kamu. Itu kan jelas. Iya, tapi kadang-kadang uslub dibalik juga lebih balik gitu, lebih bagus. Hati-hati kamu, di sana ada buayanya gitu misalnya. Anak kuliah itu semua ada maksudnya. Dan di sini Allah Ta'ala menegaskan Al-Qur'an itu dari Allah. Maka jangan sekali-kali kamu ragu terhadap Al-Qur'an. Baik. Apa korelasinya dengan ayat sebelumnya? Apa korelasinya dengan ayat sebelumnya? Sebelumnya Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang jeleknya perangai orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Yang ayat berikutnya Allah menegaskan ini Al-Quran darinya. Kemudian janganlah engkau ragu sama sekali. Apa korelasinya? Korelasinya di sini adalah bahwasanya kendati pun seorang berilmu dan dia dikatakan alim, ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia adalah orang yang ragu. Sebenarnya tidak sampai derajat ilmu dengan ilmunya. Iya, di situ korelasinya, gabungannya gitu. Iya, karena ketika seseorang berilmu terus dia tidak menuruti ilmunya, melainkan menuruti hawa nafsunya, berarti dia lebih ragu. Dia ragu terhadap ilmunya dan lebih yakin terhadap hawa nafsunya. Dan itu mungkin. Iya, dia tahu bahwa ilmu itu benar. Dia ini benar, itu benar. Tapi dia enggak mengikuti. Berarti dia masih meragukan kebenaran tersebut dan lebih yakin kepada apa yang dia inginkan dari hawa nafsu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Iqra. Wa qala
ولكل أمة من الأمم قبلة يتوجه إليها كل واحد منها في صلاته فبادروا أيها المؤمنون متسابقين إلى فعل الأعمال الصالحة التي شرعها الله لكم في دين الإسلام وسيجمعكم الله جميعا يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه إن الله على كل شيء قدير. أحسنت. الله تعالى برفيرمن ولكل وجهة هو موليها ولكلن ولكلن di sini antum lihat tanwin ya kan, dan di antara jenis tanwin adalah tujuannya untuk apa? Untuk badal, yaitu mengganti, ya. Apa? Ngerti nggak maksudnya? Pernah belajar tentang tanwin iwad? Ya, tanwin iwad untuk badal, yaitu maksudnya bukan badal nahwu ya, maksudnya mengganti iwad sebagai pengganti dari lafal yang dihapus. Jadi makna wali kullin ini wali kulli ummatin. Wali kullin, wali kulli ummah dihapus. Maka diganti dengan keberadaan tanwin iwad itu. Tanwin wali kullin. Ya. Kalau misalnya ala kulli hal, misalnya kita bilang ala kulli hal apa? Anyway, kalau bahasa Inggris itu anyway, ala kulli hal. Udahlah antum pergi aja lah. Gitu. Tapi bisa juga ala kulli hal, hal dihapus dan diganti ala kullin. Ala kullin idzab. Bisa kayak gitu. Ya, ini namanya tanwin al-iwad. Ya, tanwin al-iwad. Kadang-kadang seperti itu. Min ba'du, min qablu, itu semua iwad untuk lafal atau kalimat yang mahdzuf. Ya. Gitu. Tapi kullu itu setelahnya pasti isim, ya. Adapun kalau qablu ba'du itu kadang-kadang isim, kadang-kadang bukan. Tapi ala kulli hal, walikulli ummatin minal umami qiblatun yatawajjahu ilaiha kullu wahidin minha fi salatih. Setiap umat itu memiliki kiblat. Baik, umat yang dimaksud siapa di sini? Apakah seluruh umat dari seluruh umat mutlak? Seluruh umat semua. Termasuk Konghucu, Buddha dan seterusnya? Atau umat yang dimaksud umat yang diberikan Alkitab? Umat yang diberikan kitab. Umat yang diberikan Alkitab Samawiyah. Ya. Ya, itu yang dimaksud di sini. Karena konteksnya kita sedang berbicara tentang Ahlul Kitab dan kaum muslimin. Adapun di luar dari itu, dari kalangan musyrikun, enggak. Ya. Pun kalau misalnya orang-orang Mekah, mereka pun mungkin dalam doanya berkiblat ke Ka'bah, itu karena warisan dari peninggalan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan mereka melakukan itu tetap dalam kesyirikannya, karena ujung-ujungnya mereka juga minta sama patung-patung itu gitu. Walikulli ummatin minal umam qiblah, setiap umat ada kiblah. Yahudi ada, Nasara ada, yang mereka setiap dari mereka itu menghadap kepadanya di salatnya. Kalau misalnya Nasrani di menghadap ke timur. Kalau misalnya Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Maka kemudian kata Allah, "Fastabiqul khairat." Maka berlombalah kalian, "Fabadiru ayyuhal mu'minun." Mutasabiqina ila fi'lil a'malis salihati allati ja'akum biha dinul Islam. Beda sama situ. Yaitu bergegaslah kalian, berlombalah kalian, wahai orang-orang mukmin, mutasabiqin. Saling mengalahkan satu sama lain dalam perbuatan baik untuk mengejar akhirat. Fi'il a'mal salih yang datang dengan di agama Islam ini. Baik, di sini lihat ikhwan. Istibaqul khairat ini lafal umum bukan? Fastabiqul khairat. Al khairat ini umum enggak? Khairat. Hah? Umum. Ngerti enggak maksudnya? Anda pengen mengajarkan antum dari sisi usul fiqih dan pemahaman nas. Ini udah berkali-kali kita
ajarkan atau fahami di kajian iqtida as-siratul mustaqim. Wali kulli wijhatun huwa muwalliha. Baik. Konteks pembahasan wali kulli wijhatun huwa muwalliha itu dalam masalah kiblat, ya enggak? Menghadap ke kiblat ketika salat itu kebaikan bukan? Kebaikan. Ini satu permasalahan konteks. Dan itu yang memang kita bincangkan selama ini kan. Ayat-ayat ini dari awal dari halaman sebelumnya, bahkan 142 halaman sebelumnya, satu halaman full tentang kiblat masalahnya. Masih sini sampai tentang kiblat sampai 150. Oke. Okay? Konteks khusus. Taib. Kemudian Allah Ta'ala katakan, fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Lafal yang Allah Ta'ala ucapkan, terpahami oleh kita, lafal ini, lafal apa? Lafal global enggak? Lafal umum enggak? Berlombalah kalian dalam kebaikan. Global enggak? Global. Ngerti enggak maksudnya? Kayak misalnya Anda bilang ke Antum, ya, ada pengemis, kesian banget, memang dia miskin kelihatannya. Antum lihat gak dia? Kasihan sekali wajahnya, masya Allah. Mari kita berlomba dalam kebaikan. Gimana? Faham gak maksudnya? Anda gak ngomong, ayo kita kasih dia duit. Kalau ayo ketika kasih dia duit itu jelaskan apa namanya khusus ya, apa fi'il yang khas gitu loh, kita ngasih dia duit. Tapi kalau Anda bilang, mari kita berlomba dalam kebaikan. Amurida bil khas. Amurida bil khas. Umum yang dimaksudkan dengannya khusus, yaitu bisa juga. Tapi ketika lafal tersebut memang umum, sebagaimana di hadis yang tentang nyemir rambut, masih ingat? Orang Yahudi dan orang Ahlul Kitab, mereka ketika beruban tidak menyemir rambut mereka. Fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Tapi penyelisihan itu umum, menyelisihi baik dengan cara menyemir rambut yang beruban atau dengan hal-hal lain dari bentuk penyelisihan. Ngerti gak? Tadi ketika ada pengemis, kesian sekali. Kalau Anda bilang ke Antum, ikhwan, itu kesian sekali dia, masya Allah dia. Kayak belum makan dia. Mari berlomba dalam kebaikan. Dengan adanya mari berlomba dalam kebaikan, ini sangat ijmal, fi'il, teman mencakup fi'il khairat apapun yang bisa Antum tunaikan pada dia, ingat? Antum rahmat, kemudian ngasih dia 50 ribu. Antum ngasih dia doa. Ya? Ya? Alwi ngasih dia roti. Ya. Ikin ngasih dia motor. Misalnya. Iya. Ya. Reksi ngasih dia tips supaya badan besar. Ya. Insya Allah. Iya. Ahmad ngasih dia pandangan mata saja. Tapi bila kulihal antum-antum yang telah memberi kepada dia, apapun cara memberinya dan bagaimana dan berapa nominalnya atau seperti apa, itu semua masuk ke dalam istibaqul khairat. Gitu loh. Al khairat masuk dalam khairat. Gitu kan? Paham gak? Konteksnya memang masalah qiblah. Tapi karena lafal yang Allah sebutkan, lafal fastabiqul khairat, maka lafal ini kemudian digunakan untuk banyak hal, ya kan? Bukan dalam masalah kiblat, ya enggak? Ya enggak? Itu yang membuat bolehnya kita iktibas terhadap dengan lafal-lafal umum dalam Al-Qur'an untuk konteks yang memang tercakup dalam lafal umum tersebut. Jangan kemudian dicangkal, "Eh, ini kan tentang kiblat." Ya. Ya enggak? Kayak misalnya tadi Anda bilang fastabiqul khairat, ayo kita fastabiqul khairat. Saat itu kan tentang kiblat, saat ini tentang orang miskin. Hatta ini konteksnya tentang orang miskin. Tapi karena lafal yang Allah Ta'ala sebutkan umum dan mencakup banyak hal, maka masuk dalamnya. Fastabiqul khairat. Gitu kan? Nah, sampai situ. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Tafsirkan di sini, wa sayajma'ukumullahu jami'an yawmal qiyamati min ayyi mawdi'in kuntum fi. Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya di antara ulama mengatakan Allah akan mengumpulkan kalian seluruhnya di hari kiamat dari min, ya, dari
ayy mawdi'in kuntum fih, dari tempat manapun kalian berada. Ya, antum mau ada di Saudi, antum mau ada di Indonesia, mau dimanapun, di sawah, kayak di kali, di sungai, di gedung, nanti mati tetap akan dikumpulkan di daerah yang sama, yaitu di pada mahsyar. Kemudian innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan potongan ayat ini mengingatkan anda pada hadis yang masyhur tentang seorang bapak-bapak yang banyak dosanya, kesalahannya dan kezalimannya. Kemudian sebelum mati dia minta maaf sama anaknya dan kemudian berwasiat pada anaknya untuk membakar mayatnya. Nanti debu-debunya dan abu-abunya, remah-remahnya ditaburkan ke bumi, maksudnya ke lautan. Karena saking dia khawatir kalau nanti di hari kiamat ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyangka bahwasanya dengan cara seperti itu dia tidak akan dibangkitkan di hari akhir. Akidah seperti ini rusak gak? Rusak. Tapi Allah maafkan karena rasa takutnya dia gitu loh. Dan karena kejahilan dia tentang masalah akidah yang tentang hari kiamat ini. Dia tidak menafikan adanya hari kiamat. Tapi dia pakai logika dan di sini salah dia. Gitu. Tapi kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk berkumpul seluruh remah-remah jasad. Jadilah dia jasad. Ketemu lagi. Ketemulah sama Allah Ta'ala. Kemudian ditanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Maka kata dia, khasyataka ya Rabbi, saya karena takut pada engkau ya Allah. Maka Allah ampuni dia, masya Allah. Saking pengampunnya Allah, mengampuninya Allah. Nah, di sini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala dalam menggabungkan segala yang terpisah. Ya. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan kalimat ini setelah fastabiqul khairat? Sebenarnya ini untuk memotivasi, karena pertama istibaqul khairat itu sesuatu yang menambah taklif. Ketika antum berbuat kebaikan, itu sudah taklif, pembebanan buat antum. Ditambah ketika antum berusaha untuk mendahului orang, pasti taklifnya lebih besar kan ya? Taklif pembebanannya lebih besar kan ya? Lebih besar. Iya. Antum naik motor biasa, beban gak itu? Ya beban, karena antum harus memperhatikan jalan dan seterusnya. Tapi ketika antum naik motor ingin membalap fulan, pasti merasa apa? Merasa lebih besar bebannya kan? Begitu amal soleh. Ketika amal soleh antum pengen mengungguli fulan, tapi lillahi, untuk akhirat ya, bukan mengungguli karena pengen pamoritas atau apa. Bebannya lebih berat. Ya. Dan kadang-kadang ketika kita istibaqul khairat, kadang-kadang kita dicela, diejek, atau kita merasa putus asa dan seterusnya. Tapi ingat, aynama takunu ya'tibikumullahu jami'a, semua ini akan kembali kepada Allah, gitu loh. Dan Allah Maha mampu, Maha kuasa untuk mengganjari apa-apa yang kita lakukan. Iya. Sekarang misalnya kajian seperti ini. Istibaqul khairat kita di kajian-kajian ini apa ya, ikhwan? Apakah untuk memperbanyak viewers di YouTube? Wallah la, kalla, enggak. Karena itu akan meletihkan. Tapi istibaqul khairatnya kita, pertama berusaha ikhlas. Kemudian kita istiqomah kajian. Hatta bagaimanapun kata orang, hatta enggak ada yang nonton, hatta gimana, istiqomah aja lu kajian. Nah, yang sudah ada di sini. Nah, kemudian akan ada masa-masanya futur atau merasa kok enggak dihargai dan seterusnya. Ingat aina matakunu ya'tibikumullah jami'an, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nanti pun kembalinya kepada Allah Ta'ala, akan Allah kumpulkan semua dan amalannya. Iya. Dan dalam masalah kiblat, ikhwah sekalian, ketika itu sangat berat untuk Rasulullah dan para sahabatnya karena ejekan dari orang-orang Yahudi dan juga dari orang-orang musyrikin Mekah. Apa ejekannya? Dari orang Yahudi ejekannya, tuh lihat Muhammad enggak konsisten. Ya. Tadinya di Mekah menghadap ke Baitul Maqdis, tapi di antaranya ada Ka'bah. Kemudian ke Madinah, mereka ke Baitul Maqdis, diejek sama orang Yahudi kan. Habis itu turun ayat-ayat tentang nasakh kiblah atau tahwil kiblah, perubahan arah kiblat menuju ke Ka'bah. Diejek lagi sama orang Yahudi, agama model apa ini? Agama kok inkonsisten? Kadang ini, nanti besoknya gini gitu kan, diejek orang Yahudi. Orang musyrikin Mekah pun enggak luput dari mengejek. Mereka pas tahu Nabi Muhammad kembali kiblatnya ke Mekah, kata Mekah, sewaktu lihat tuh Muhammad dan DKK ya, kangen sama kita.
makanya dia kiblatnya ke kita. Gitu. Jadi enggak, jadi tetap aja ada suara-suara itu, sumbang-sumbang itu. Ketika kita berusaha beramal soleh dan berusaha mendahului dan melewati orang-orang Yahudi dan Nasara itu. Tapi penyembuhnya adalah kita menganggap ini semua akan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Dan itu adalah sebaik-baik obat. Yaitu ketika kita merasa enggak dihargai, enggak apa. Obat kita ingat Allah, ingat hari akhir. Udah kelas. Habis itu tenang aja, enggak ada. Ya udah tenang aja, Allah yang akan atur semuanya insyaAllah ta'ala. Ya begitu ya. Itu sampai ayat 148 aja untuk hari ini. InsyaAllah kita lanjut syarah Al-Qawaid Al-Arba' insyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.